Belajar matematika online bersama Pingli. Persamaan fungsi 2x kuadrat ditambah 6x ditambah p sama dengan 0 mempunyai akar-akar x1 dan x2. Jika x1 kuadrat ditambah x2 kuadrat sama dengan 8, maka nilai p adalah. Ini adalah soal yang langganan keluar di UNBK atau SBMPTN. Perhatikan dulu ya, kita harus menggunakan cara cepat. Yang wajib kita cari adalah X1 ditambah X2. Itu wajib kita cari. Rumusnya negatif B per A. Negatif B-nya adalah 6, A-nya 2, maka hasilnya negatif 3. Ini adalah X1 ditambah X2. Kemudian, untuk menentukan nilai P, kita pergunakan apa yang kita punyai, yaitu persamaan aslinya. 2X kuadrat ditambah 6X ditambah 2P. Nah, sama dengan 0. Ini selalu dikali 2. Selalu dikali 2. Itu pasti itu. Konstantanya harus dikali 2, entah berapapun nilainya. Kemudian, nah kita ganti aja x kuadrat dengan x-nya. X kuadrat, berarti kita ganti dengan bentuk yang kuadrat, yaitu 8. Ditambah 6 kali x. X-nya itu tidak bentuk kuadrat, berarti kita ganti dengan negatif 3. Ditambah 2p sama dengan 0. 16 dikurangi 18 ditambah 2P sama dengan 0, maka 2P sama dengan 2, P sama dengan 1. Cepat sekali, hanya hitungan beberapa detik saja. Jawabannya adalah B. Oke, soal berikutnya.